Baik, kita mulai. Berdiri di depan matras, kaki dibuka selebar panggul. Jari kaki hadap ke arah depan paralel, tulang rusuk arahkan masuk. Kita lakukan 3 kali, tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, turunkan 1. Tarik nafas dalam. Buang nafas, perlahan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak tangan, dorong tangan ke atas. Buang nafas, siku lurus, lengan di samping telinga, kaki menekan ke arah matras. Pandangan lurus ke arah depan. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke arah sisi sebelah kanan. Stretch, mulai dari lengan hingga pinggang. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Buang nafas, bawa ke arah sisi sebelahnya. Tarik nafas, kembali naik ke atas. Kaitkan jari tangan. Buang nafas, dorong telapak tangan kembali ke atas. Padang guliasana. Kuksiku, letakkan tangan di belakang kepala, kemudian tundukkan. Stretch leher bagian belakang. Cukup, tangan kanan buka ke sisi sebelah kanan. Tarik kepala ke arah sebelah kiri. Stretch leher dari bawah telinga hingga bahu. Cukup, kembali netralkan. Tukar sebelahnya lagi. Tarik ke arah kanan. Cukup, kembali netralkan. Turunkan tangan, tak ada sana. Tundukkan kepala, putar ke arah kanan. Lingkaran yang lebar. 1. Dua, tiga, balik arah, 1, 2, 1 putaran lagi, 3. Kembali netralkan kepala, tarik nafas, tangan naik ke atas, kaitkan jari tangan di belakang, naikkan tangan, siku bawa ke arah belakang, dorong tangan ke bawah, siku lurus, pandangan lurus ke arah depan, panggul tidak terdorong ke arah depan. Beberapa nafas untuk bahu, tarik nafas. Buang nafas, bawa badan ke depan. Dekatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, tangan naik ke atas, siku lurus, lutut lurus, leher, relax. Beberapa nafas. Tarik nafas, perlahan kembali naik. Buang nafas, lepaskan kaitan tangan. Tarik nafas, tangan naik ke atas, siku lurus. Buang nafas, siku ditekuk. Garudasana, siku kanan di atas siku kiri. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku ke atas. Jauhkan lengan dari kepala.
Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tekuk siku. Sebelahnya lagi, kiri di atas kanan. Naikkan siku ke atas, jauhkan lengan dari kepala. Beberapa nafas, stretch untuk belikat. Cukup, tangan naik ke atas, tarik nafas. Siku kanan ditekuk, tangan kiri pegang siku kanan, tarik dekatkan lengan ke arah telinga, turunkan tangannya sedikit ke arah bawah. Tangan kiri naikkan ke atas, buka ke arah samping. Putar jempol menghadap ke arah bawah, lalu turunkan. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Tangan saling menarik, sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah. Kembali naikkan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, siku kiri ditekuk. Tangan kanan menarik siku. Dekatkan lengan ke arah kepala, turunkan tangan ke arah bawah. Tangan kanan naik ke atas, buka ke arah samping, putar jempol, turunkan. Tekuk siku, kaitkan jari tangan. Pandangan lurus ke arah depan, kepala tidak menunduk dan tidak miring. Tetap fokus dengan nafas. Cukup, kembali naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buka ke arah samping. Putar. Kemudian turunkan ujung jari tangan bertemu. Dorong tangan naik ke atas, sisi telapak tangan berada di antara belikat. Bawa siku kanan belakang. Telapak tangan rapat. Fokus tetap dengan nafas. Perlahan turunkan tangan, tarik nafas, kembali tangan naik ke atas. Kaitkan jari tangan, putar telapak dan dorong tangan ke atas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, turunkan uttanasana. Letakkan tangan di samping kaki, kepala menunduk, leher rileks. Lihat ke arah depan, dada diangkat, Ardha Uttanasana. Kedua kaki bawa ke arah belakang, Adho Mukha Svanasana. Jari tangan dibuka, kedua tumit menekan ke arah matras, telinga di samping lengan. Arahkan rusuk masuk, panggul dorong ke arah atas, tulang duduk arahkan ke arah langit-langit. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan, lutut kiri letakkan di matras. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas, Anjaneyasana, tarik nafas. Buang nafas, bawa sedikit ke arah belakang, pandangannya ke arah atas. Panggul tetap sejajar. Turunkan tangan, kaki kanan bawa kembali ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu, bokong yang lengging, Astanggasana. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, punggung kaki menekan. Panjangkan punggung ke arah atas, bahu jauh dari telinga. Kembali naikkan bokong ke atas, Adho Mukha Svanasana.
Tarik nafas, kaki kiri ke depan. Buang nafas, letakkan lutut kanan di matras. Lalu naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandang lurus ke arah depan. Bawa ke arah belakang, lihat ke arah atas. Turunkan tangan di matras. Bawa kembali kaki ke belakang, adu muka sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, turunkan lutut, turunkan dada, turunkan dagu. Tarik nafas, geser ke depan. Tangan mendorong, punggung kaki menekan, punggung memanjang ke arah atas. Pandangan ke arah depan. Kembali naikkan bokong ke atas, adu muka sana-sana. Tarik nafas, kedua kaki ke depan di antara dua tangan. Buang nafas, kembali tundukkan uttanasana. Tumit tekan, panggul dorong ke atas, rapatkan perut ke arah paha, kepala menunduk, leher rileks. Kembali naik ke atas, tarik nafas. Bawa ke arah belakang. Buang nafas, kembali turun uttanasana. Tarik nafas, lihat ke arah depan, dada diangkat. Buang nafas, kaki ke belakang, adho mukha sana-sana. Tarik nafas, kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Lutut yang kiri lurus dengan tumit jinjit, pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada. Twist ke arah kanan, siku kiri letakkan di sisi luar lutut. Telapak tangan kanan mendorong telapak tangan kiri. Oleh ke arah bahu. Tangan yang kiri turunkan di sisi luar kaki. Tangan kanan naik ke atas. Pandangan ke arah tangan di atas. Turunkan tangan. Bawa kembali kaki ke belakang. Adho mukha sana-sana. Tarik nafas. Bawa ke depan plank. Buang nafas, siku ditekuk, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat atas, kurva muka. Lutut tidak menyentuh matras, pandangannya ke arah atas. Kembali naikkan bokong ke atas, adho mukha sana-sana. Kaki kiri bawa ke depan di antara dua tangan, lutut kanan lurus, tumit jinjit. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Pandangan lurus ke arah depan. Rapatkan tangan di depan dada. Putar ke arah kiri, letakkan siku kanan di sisi luar lutut. Telapak tangan kiri mendorong telapak tangan kanan. Pandangan ke arah bahu di atas. Tangan kanan turunkan di sisi luar kaki, tangan kiri naikkan ke atas. Turunkan tangan, bawa kembali kaki ke belakang, adho mukha sana-sana. Tarik nafas, bawa ke depan plank. Buang nafas, tekuk siku, turun chaturanga. Geser ke depan, lihat atas. Pandangan ke arah atas. Buang nafas, kembali naikkan bokong ke atas.
adu muka sana-sana. Tarik nafas kedua kaki ke depan. Buang nafas, tundukkan uttanasana. Kepala menunduk, leher relax. Naikkan ke atas, tarik nafas. Pandangan lurus ke arah depan. Buka tangan lebar ke samping kiri dan samping kanan. Kaki dibuka selebar tangan. Pergelangan kaki sejajar dengan pergelangan tangan. Naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turun setengah. Letakkan tangan di matras sejajar dengan bahu. Tulang belakang lurus. Kedua tangan mundurkan sejajar dengan kaki. Tekuk siku ke arah belakang, letakkan ubun-ubun di matras. Angkat tumit kaki tinggi jinjit. Kemudian naikkan kaki ke atas. Salamba Sirsasana 2. Tetap fokus dengan nafas, tarik dari hidung. Buang nafas perlahan dari hidung. Kembali kaki dibuka lebar, letakkan kaki di matras, pandangan ke arah depan, bawa kembali tangan ke depan, tekuk lutut, turunkan di matras, kemudian duduk Vajrasana, lutut, paha, tumit, rapat. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, twist ke arah sebelah kiri. Tangan kanan letakkan di sisi luar paha. Pandangan ke arah belakang sejajar dengan bahu. Fokus dengan nafas. Kembali tangan naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas ke sebelahnya lagi. Tarik nafas, tangan naik ke atas. Buang nafas, turunkan tangan. Kemudian turunkan bokong di matras, duduk. Lutut ditekuk. Turunkan punggung ke matras, bawa kaki ke belakang kepala. Letakkan tangan di punggung, siku mengarah ke arah tengah. Kaki mengarah ke arah matras. Berapa nafas? Tarik nafas, kedua kaki naikkan ke arah atas. Salamba Sarvangasana. Buka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan.
tekuk lutut, telapak kaki ditempelkan, arahkan tumit ke arah tulang pubis, lutut terbuka. Rapatkan lutut, Garudasana paha kanan di atas paha kiri, kaki point. Sebelahnya lagi. Tekuk lutut. Bawa kembali kaki ke belakang kepala. Lutut lurus. Kaki ke arah matras. Kaitkan jari tangan, luruskan siku di matras. Tekuk lutut, perlahan turunkan punggung di matras, letakkan kaki di matras, lalu luruskan lutut satu persatu, kaki dibuka selebar panggul, tangan di samping badan kiri kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke arah atas. Savasana, lakukan savasana selama 5 menit. Fokus dengan nafas. Saat buang nafas, rilekskan seluruh tubuh. Perlahan gerakan jari tangan, jari kaki, rapatkan kedua kaki, bawa tangan kanan ke belakang kepala, siku lurus, tekuk lutut, kemudian miringkan badan ke arah kanan, lengan kanan menjadi bantal kepala, tangan kiri letakkan di matras di depan dada, atur kembali nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan kembali naik turun. Kemudian duduk, kaki disilang. Letakkan tangan di atas lutut, punggung memanjang ke arah atas, mundur sedikit ke arah belakang, bahu relax. Arahkan dagu sedikit ke arah dada. Atur nafas. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Buang nafas, rapatkan tangan di depan dada, perlahan mata dibuka, cahaya masuk perlahan.
Terima kasih. Sehat selalu.